Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Selamat berjumpa kembali teman bersama VAR Channel untuk kabar seni. Kali ini kami tayangkan dan kami tampilkan cuplikan dari adegan kesenian tari jaranan di Banyuwangi. Pada zaman dahulu kesenian jaranan ini memakai alat musik bambu dan besi. Sedangkan pada perkembangan zaman sekarang, besi tersebut berubah menjadi kenong. Dan kesenian jaranan merupakan penanda adanya sayembara yang dilakukan oleh Dewi Songgolangit dan pertanda pernikahan Dewi Songgolangit bersama Klana Sewandono. Dan kemudian beberapa daerah memunculkan tarian-tarian jaranan seperti halnya jaranan Kediri, kemudian muncul Reog Ponorogo dan berbagai daerah lainnya. Dan dalam tayangan ini merupakan seni tari jaranan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana? Apakah di daerah Anda juga ada kesenian jaranan? Di masa sekarang, kesenian sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Seperti dalam tayangan ini, kesenian tari jaranan diadakan dalam rangka sebuah hajatan yang diadakan oleh salah satu warga Banyuwangi, tepatnya di Desa Bulusari, Kecamatan Gambiran. Antusiasme warga dan juga masyarakat sekitar sangat luar biasa dengan adanya pertunjukan tari jaranan ini. Menurut informasi, pada beberapa tahun lalu kesenian jaranan ini sempat terpuruk. Artinya tidak begitu banyak peminat. Namun, para pelaku seni jaranan tetap semangat untuk menunjukkan eksistensinya. Dan pada akhirnya sekarang kesenian jaranan mampu kembali mensejajarkan posisi dengan kesenian-kesenian lain yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang menarik ketika salah satu pemain sudah mulai kerasukan, sehingga pertunjukan seni tari jaranan semakin seru. Kolaborasi tarian dengan menggunakan barongan, istilah yang ada di Banyuwangi, ini juga semakin menambah seru dan asik pertunjukan tari jaranan. Bagaimana? Apakah Anda berminat untuk mendatangkan grup seni tari jaranan di rumah Anda? Momen yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton adalah ketika penari jaranan ini kesurupan. Namun, anak-anak kecil sekarang sudah tidak takut kayaknya. Buktinya dalam tayangan ini mereka pada mendekat. Dalam pertunjukan jaranan di Banyuwangi, semakin banyak kreasi dan kolaborasi untuk semakin memeriahkan pertunjukan. Seperti halnya pada tayangan ini, ada kreasi singa menari.
Dan kreasi ini kalau di tempat lain, misalnya seperti di Bondowoso, namanya adalah Singowulung. Selain perkembangan pembangunan di wilayah Banyuwangi yang membuat Banyuwangi semakin terkenal dan semakin dikenal, karena juga salah satunya dikenal dengan adanya kesenian dan budaya yang sangat kuat, diimbangi oleh para pelaku-pelaku seni yang ada di Banyuwangi yang getol untuk mempromosikan kesenian daerah. Dalam tayangan ini adalah salah satu atraksi di mana salah satu dari penari tari jaranan ini sudah kesurupan dan sudah kebal dengan pukulan dan cambukan. Itulah pemirsa VAR Channel untuk kabar seni kali ini. Tayangan dan informasi yang bisa kami sampaikan dan berikan
mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk terus mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya bersama tim Kabar Indonesia. Saya Fendi Kawentar, terima kasih. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari.